Nih, gue itu banyak main game lagi review. Sekarang harinya untuk curhat ya. Jadi ya sekalian gue curhat, sekalian gue rekomen game Arena Breakout. Jadi silakan kalian nonton Arena Breakout sambil mendengar curhatan gue. Ya sekalian aja lah gitu mas bro tuh. Jadi ya ini gue nggak gitu nge-review pemainan gue, cuman curhat biasa gitu ya. Gimana gue curhat ya masalah sepi penonton gitu ya. Sedih banget dah. Resmi menonton, gak ada nonton, aduh. Komunitasnya udah berapa itu? Gak ada menambah. Dikit. Layangan banyak, cuman yang nonton cuman 1-3 jam doang. Jadi gue alasannya ya, gue pernah coba ya, YouTube apa namanya, pakai HP orang tua gue, bapak gue, dua akun, sama akun gue yang lain, yang biasanya pakai review buat atau buat share ke grup Facebook yang lain gitu kan. Ya tapi entah kenapa, emang kata orang sih ngedrop gitu atau gimana, itu nggak masuk akal gitu ya ngedropnya tuh. Gue sendiri bingung, gue ngedropnya nggak masuk akal gitu. Ditonton 4 akun masih 0, gue like masih 0. Tadi gimana? Kok bisa? Oke, memang yang nonton emang nggak nyampe, istilah kata tuh nggak nyampe 400 gitu ya, 100.000 minimal. Nonton juga nggak sampai 1 jam. Jadi gue kumpulin frustasi gitu. Tapi menurut gue sih, daripada disebut-sebut ngedrop, kenapa nggak sebut aja gue kena banet gitu kan? Ya kalau kena banet kan gue ngerti ya, kalau kena banet ya YouTube ya. Cuman nggak masuk akal gitu, pakai ngomong ngedrop, itu nggak mau bingung gitu. Bingungnya gue juga bingung ya. Kenapa nggak sekalian di banet gitu kalau emang nggak seneng gitu ya di channel yang nggak speak apa buat yang aneh-aneh gitu di boots pakai bantuan orang lain gitu. Ya kadang-kadang itu bantuan orang lain kan mungkin gak gitu disukai gitu ya, curang gitu kan. Tapi kan gue kan gak gitu apa namanya, curang cuma dapat mintanya cuma dapetin monetitas 4.000 jam gitu kan. Gue udah dapat bantuan dari orang-orang temen gue, orang-orang sekitar atau orang-orang dari Facebook atau orang lewat, itu sampai udah dapat 1.000 lebih gitu kan, hampir 2.000 lah. Cuman ya gimana ya, istilah kata udah tonton orang berapa kali-kali tapi ngedrop gitu kan. Tadi main juga bulan yang lalu, ya bulan lalu lah pokoknya, satu kalkulasi satu minggu itu pernah ada nonton sampai 200 jam gitu kan, nonton berapa orang 300-200. Cuman gimana ya, pas gua cek lagi minggu depannya kok hilang. Wah udah nih kayak begini mah jujur aja gue, kalau gue mah ya jujur aja sih gue kalau banyak gitu kan, nanti di banet atau gimana gitu kan, gak usah kayak begini gitu kan. Apa tonton orang udah sukses gue share tonton gitu ya, kok bisanya langsung nol lagi gitu kan, gimana ceritanya bisa ngedrop gitu kan. Kok bisa YouTube bisa ngedrop gitu orang, ini asli loh ditonton orang loh, tapi langsung ngedrop, bingung kan? Jujur, gue emang belum dapat monetas sudah 3 tahun ya semenjak corona ya, masih sepi aja. Apa emang gue nggak laku gitu youtuber ya? Apalagi gue udah mainin game-game baru-baru populer seperti Pokemon Go. Ya Pokemon Unite gue mau mainkan lagi gitu kan. Oh ya gue streaming juga, gue belum ada namanya mikrofon gitu kan. Gue mau main game juga sih, tapi gak ada mikrofon juga. Belum pake PC, gue belum VGA, pelengkapan yang lain ini belum bisa buat streaming game gitu kan. VGA atau ini gue pakai Acer ya, bukannya
Ryzen ya, namanya mau ganti bertambah. Tambah lagi Intelnya, gue juga belum Intel 3, mau gue ganti nanti bertambah lagi nanti Intel 7. Ini masih 5 ya, tapi rekomendasi orang-orang juga Intel 7 ya, kebanyakan buat main game. Vega-nya juga Vega, gue gak tau itu Vega jenis-jenis, gue taunya itu Vega itu sama yang mahal itu cuma hampir 10 jutaan. Minta lagi, segala macem. Nah, gue juga gimana ya main, mungkin emang kurang laku gitu game-game gue yang mau main ini. Kalau streaming-streaming paling gue main game, paling game PS1 ini lagi ada kan, PS1 ini yang Command and Conquer yang PS1. Emang gue lagi suka sih game ini. Tapi lagi gak bikin dulu, tunda dulu. Gue juga bikin Arena Breakout juga. Gimana ya, gue udah bikin 2 akun. Tapi akun gue yang Jiro-Jiro pun jarang gue bikin videonya. Lantaran HP gue yang Xiaomi ini kan gak bisa nih dibikin ngerekam game gitu kan. Karena fiturnya Arena Breakout tuh gede banget, jadinya dia nge-lag mainnya. Jadi daripada gua rugi-rugi juga, jadi gua jarang rekam di sininya. Jadi transfer. Dan juga kenapa 1 jam 1 jam, ya gua pengen cek dapat berapa jam gitu istilahnya orang menonton gua. Ternyata yang gimana ya, cuma tumpang lewat gitu ya. Sedih banget. Sedih banget, cuma tumpang lewat doang gitu. Orang nonton 150 penonton cuma dapat 1 jam 2 jam. Sedih banget. Gue juga pernah dianjurkan mak untuk dapat duit banyak itu dapat cuan ya, dapat cuan, gampang cuan dari TikTok gitu kan. Cuman gue bingung, gue TikTok juga gue belum dapat juga duit dari TikTok. Semenjak gue corona kemarin itu kan dapat itu pertemanan pengikutan segala macem. Cuman semakin lama gue pakai kok nggak ngasilin duit lagi. Kayak snack video kan ditonton dapat koin gitu kan. Ini nggak lagi nih, nggak ngasilin duit. Jadi ya, gue gimana ya? Gue juga bingung gue mau pakai TikTok lagi, kembali TikTok lagi. Gimana ya? Gak ngasilin, takutnya gak ngasilin duit lagi gitu kan? Gue tontonin atau share juga nggak apa namanya? Gak dapat cuan gitu kan? Gue juga udah save video cuman tonton doang sih. Ya gimana lagi sekarang orang-orang tipe-tipe orang sekarang TikTok kan kebanyakan atau YouTube short gitu kan. Cuman gimana ya, short gue juga pernah ada gak ada ditonton, nol doang. Entah kenapa, alasannya gue bingung juga. Padahal butuh 90 hari itu harus dapat 10 juta penayangan tonton orang. Kan gila itu kan. Berarti satu video itu harus dapat 100 minimal 100 ribu gitu kan. Gimana ceritanya coba kan, 100 ribu penonton gak masuk akal gitu kan. Emangnya kita ini apa gitu ya, YouTube nih shortnya mau 1 sampai 100 ribu. Bahkan snack video yang gua kirim itu gamenya Arena Breakout gak nyampe 100 ribu, 10 ribu segala macem. Video apa yang bisa dapat 100 ribu itu, gua juga bingung. Gua juga akan 100 ribu itu ditonton orang itu butuhnya ya 1-3 bulan gitu kan ditonton sampai 100 ribu. Itu pun kalau lu bikinnya lebih dari 90 video dalam 90 hari. Artinya satu hari satu video kan. Kan enggak bisa gitu dong. Kocak juga sih ini benar-benar. Itu ngedit-ngeditnya gimana gitu kan, butuh waktu lama juga prosesnya. Segala macem. Kemarin juga pas gua cek review pakai akun gua gitu YouTube-nya. Itu ada bagian yang hancur video gua tuh. Jadi ya udahlah, gua enggak cek-cek lagi kan waktu itu. Tapi gua pas gua udah gua tonton itu ternyata kok
ngeblank gitu kan, ungu, ternyata memang error gitu kan, videonya hancur, tapi tetap gue upload videonya. Ya mau gimana sih ya, jarang ada nonton juga sih sebenarnya sih, nol, nggak ada yang nonton. Cuman gimana ya, gue bingung juga, gue mau bikin channelnya game kan kedai gitu ya, yang namanya prinsip kedai kan videonya ya, kalau kedai kan filmnya apa ya istilahnya, berbagai macam makanan gitu kan, di sini kedai film dan berbagai macam game traveling dan segala macam menu ya kan videonya. Dan gue lagi usahakan gitu kan buat video-video yang bisa belum cengang gitu, yang namanya kedai film gitu kan. Tapi ya gimana ya, banyak kan orang maunya nonton itu kalau nggak ilegal ya, istilahnya seperti copyright filmnya Buah Dua Pua gitu ya, Tales of Demon, God and Demon ya, Tales of Demon and God ya, ya pokoknya gitu lah, Battle of Doctor juga, Battle of Doctor juga sama juga. Cuman kan gimana ya, itu kan kadang-kadang banyak kan udah copyright gitu ya, dan kita juga gak bisa ditonton gitu. Cuman video yang lain ya yang begini gitu ditonton gitu kan, dapat lebih dari 10.000, 8.000 gitu kan, penonton, ada penontonnya gitu kan. Terus filmnya juga kata Teddy Corbusier ya, kata si botak Teddy Corbusier, bullhead, yang bilang alay gitu tonton. Ya emang gimana ya, kalau tontonan alay banyak yang nonton, berarti emang orang yang nonton itu alay gitu. Bisa gimana gitu kan, yang namanya orang mau nonton videonya udah alay tapi tontonan alay, yang komentar emangnya peduli amat orang yang nontonnya, yang nontonnya makin yang alay gitu kan. Jadi orang bikin video juga, video begini juga gak ada yang nonton juga sih, kita main game ya, apalagi baru-baru ini gue kan. Mungkin emang gue harusnya masuk grup atau gimana gitu kan, cuman masuk grup juga gue gak bisa gitu ya, lantaran gue takutnya itu grupnya tuh buat dia doang gitu. Misalnya kalau gue dia ada grup gitu kan, bikin grup ketuanya dia, ternyata dia bikin apa namanya video gitu kan, terus gue tiba-tiba gue masukin video gue gitu kan sebagai orang member gitu kan, pasti gak ada yang nonton sih takutnya, atau di gue diblokir atau ditendang gitu kan. Jadi ya itu takutnya kayak begitu, dia mah dia bikin grup itu buat dia sendiri, buat dia video dia itu ditonton orang satu grup dia gitu kan. Dan dia gak terima kalau grup, istilah kata takutnya gitu ya, ini istilah gitu, belum kan berarti emang benar adanya gue juga gak tahu ya, gak tahu dia siapa gitu kan. Namanya main grup emang kayak gue takut gitu gue kalau main grup. Jadi ya gimana ya, gue juga sudah share di grup Facebook gitu segala macam ya, Facebook sih. Kalau untuk PA paling teman rekan tim, rekan kerja gitu yang dikenal siapis, atau bisa bilang Instagram pernah, lain cuman ya gitu lah, sepi gitu kan. Ya gue juga mungkin varian lagi gitu, buat lebih varian lagi ya, oleh Pokemon Unit, Pokemon Go, terus beberapa game yang lain yang akan datang seperti Genshin Impact, Honkai Star Rail atau yang lain sebagainya, juga lagi menunggu dulu ya. Masalahnya gimana ya, gue mainin di PC masalahnya kalau main gituan ya, soalnya HP gue gak kuat takutnya. Terus juga gue hari ini emang gue untuk bulan ini emang kejar-kejarnya karena breakout sih, atau gue juga pengen buka lagi nanti Pokemon Unit, nunggu lagi cong gue nih yang not ini lagi error, jadi gak ya mau beli baru lagi gitu kan HP. Kenapa gak bikin video alay aja biar populer gitu. Aduh guys, gue gak ngerti dah bikin alay-alay gimana gitu kan, mau kayak short-short gitu atau segala macam. Ini aja kalau gue bikin konten yang ada BBGM-nya itu kena copyright gitu lah,
bahkan yang shortnya aja gue takut kena hacker kita itu video gue gak gampang, tambah lagi alay, kenapa gue mesti alay gitu. Kalau gak alay-alay itu kalau gue lagi traveling gitu, alay, gayanya alay, traveling, ya wajar, namanya juga traveling gitu kan. Terus atau makannya aneh-aneh kayak filmnya running, acara film di Korea tuh yang Running Man akan apa gitu sampai dia ya itu kan editnya susah, gak gampang gitu kan, gitu kan. Apalagi efek-efek gitu kan gak gampang gitu. Ya gue juga main, pengen juga sih traveling gitu kan, cuman di mana gitu kan buat review-review segala macam. Padahal kalian sendiri aja nonton juga jarang kan, nonton video gue nonton juga paling sekilas aku juga susah kalau gitu. Jadi ya jadinya jadi diri gue sendiri misalnya gue belum bikin video gue nih, apalagi mainnya gamenya Arena Breakout yang lagi banyak fokusnya ya, Pokemon Unite, Pokemon Go itu lagi emang gue lagi fokusnya tuh bikinnya. Kalau pikiran untuk game-game yang lain yang RPG seperti guys setara dengan HP Star Rail itu gue juga mainnya di PC gitu kan. PC juga gue butuh yang apa namanya style-style lagi ya kan, gue gak ngerti begituan, belum bisa ngerti, baru bisa gue rekamnya juga pakai HP rekamnya, jadi layar cuma HP udah gitu doang. Sorry ya kalau curhat sambil nonton Arena Breakout, gue geser-geser lah. Jadi ya semoga lu pada lumayan senang ya dengan edit gue nih, main gue dari Fokus ini ya, semoga lu senang gitu ya, menikmati sambil dengar suara gue. Sekarang gue juga main Arena Breakout berdasarkan gue sih, apalagi acaranya ngejar-ngejar namanya ini pangkat ya, pangkat jagoan main legend gitu. Ini belum nyampe gitu gue, sedangkan dia yang lain pada udah jagoan legend gitu kan. Mungkin emang gue bunuh satu atau dua orang tuh belum bikin kalian tagihan gitu, nah, gimana? Apalagi gue hari ini bulan ini kan lagi acaranya event perang ini ya, perang ya, bos atau bos ya, Tandar sama Porero itu paling buat gue ya lebih enak main gituan ya. Jadi kita bisa main tahu bos mana, tahu juga musuh mana gitu kan. Apalagi rekam timnya 4 lagi tapi lebih dari 12 orang. Jadi kita main tuh enak gitu mainnya. Kadang-kadang enaknya juga bisa tetap dapatkan ranking gitu. Jadi kita ranking ini naik terus, bisa naik, bisa farm, apa namanya farming tingkat gitu, pangkat gitu kan. Maksudnya tetap aja yang jeli gitu, HP-nya bagus gitu kan. Kayak ya gue pun rekomendasikan nih Poco ya, saya Poco semua ya HP baru Poco. Tapi gue kalau gue sih gak tahu yang mau untuk HP yang lain, siapa yang mau yang main gamenya Infinix ya. Tapi gue rekomendasikan sih, emang gue gak bisa rekomendasikannya, apapun gue rekomendasikan ya barang Poco gitu kan, tapi ya belum tentu juga benar gitu ya. Apalagi HP gue yang X3 ini juga belum bisa gamenya Arena Breakout itu gitu. Apa tambah sinyal internet ya di area gue di Jakarta Utara gitu ya, gue downloadnya aja sampai upload video aja sampai bersabar habis-habisan gue bener-bener. Emang daerahnya jelek, emang daerah Jakarta Utara bang. Gue bingung kalau bisa ada banyak mall gitu, internetnya jelek tapi goblok namanya gue bilang ya. Lebih goblok, benar-benar goblok. Internet jelek gitu, goblok kata bilang. Oke, itu juga gue permasalahkan tentang player-player lain ya. Emang kalau nggak hoki ya, kita kena kill team dari bukan team kita. Gue juga kasih tahu ya, kalau orang-orang seperti itu bukan cuma di Thailand aja atau Cina, bahkan ada yang beli akun berbeda dengan gambar bendera Kemona. Nah itu juga
pastinya ya gue nggak bisa ngomong ya karena gitu kita apanya istilah nggak bisa tebak ini orang suka bunuh tim atau gimana, apalagi yang kemarin itu cuma melintasin lintas doang yang kabur setelah ngebom gua kemarin. Masih gua kesal juga sih ya, gua capek-capek bunuh 3 pasukan gitu hilang ya, dapetnya cepet-cepet doang gua dapet main apa main perang bunuh boot sama player 3 player gitu kan, dapet cepet. Terus kemarin juga yang belum diupload nih videonya yang gua upload, gua lumayan ya dapet 3 player juga, ngebunuh boss juga, tapi gue mati juga akhirnya karena emang udah posisinya udah buntung, kaki ya, tangan dua tangan buntung gitu, jadi gampang mati gitu. Ya kalau emang gue ini ya setelah kata pengen main game lagi gitu kan, gimana ya, gue juga pengen main The Warrior juga ya, ya game PS2 atau Hitman, cuman kan game-game itu terus juga PS2 yang lalu ya, mungkin kebanyakan ada yang udah bosen gitu atau yang belum ini. Cuman kan ada juga anak-anak yang belum pernah main PS2, yaitu seperti gamenya The Warrior gitu kan. Gue bakal mainin kalau gue udah dapet udah upgrade PC gue ya ke VGA, terus gue mau masang apa namanya game-game The Warrior yang di PC PS2 itu masuk ke PC, atau sama gamenya PS1 itu langsung masuk ke PC. HP gue yang S3 kan udah gue isi dengan Command and Conquer gitu udah dapet tuh, tapi ini Warrior belum, yang PS2 tunggu sabar lah istilahnya, karena gue bakal pasang di PC gitu. Oke udah agak malam ini, silakan kalian saja nonton terus ekstra dari gua ini yang ada breakout perjalanan gua. Gua juga udah merasa sih ya udah 3 tahun penontonnya segitu-gitu doang, yang ilegal kayak dong gua ditonton walaupun ini ya banyak gitu bisa dapat lumayan ya dapatnya ya, cuman gimana ya kalau udah kena hak cipta hilang dong berarti. Walaupun dapat 1000 penonton, 1000 jam itu nonton, ya kan? Cuman kenapa sih orang mau nontonnya itu ilegal gitu? Gue bingung gitu ya. Nonton ilegal, gue jadi hak cipta aja gue mesti gue harus bayar hak cipta dia. Coba lu pikir gitu loh, kalian semua, kalau yang alay kalian nonton gitu kan? Itu juga susah. Terus mentang-mentang gue nggak apa namanya nggak share-share grup. Jarang share ya, atau emang gua share gitu kan, tapi kalian nontonnya muka kayak melihat muka setan gitu, cuman lihat segedip doang udah 1 menit lepas, itu juga gimana ya, gua juga nyerah gitu jadinya, cuman dapat 1100 penonton nontonin, cuman yang ketonton itu 1 jam doang, jadi kayak nonton kayak gitu nonton cuma 1 jam doang. Gue juga pikir apakah gue bakalan kerja doang gitu, kerjanya gak cocok gitu bikin konten segala macem, gak bisa ngasilin di YouTube gitu, atau emang gue kerjanya cuma cleaning service aja pantasnya gitu ya, atau tukang kerja doang gerak tanpa gue main game gitu nggak boleh gitu, buka kreatif itu nggak boleh gitu ya, emang nasib takdir begitu ya, emang gue juga selalu selalu begitu gitu mah, nasib digituin, takdir digituin, apa sih bedanya takdir sama nasib, sama-sama jenisnya itu gue bilang, sama-sama jenisnya, yang ada bedanya sih karma sial sama keberuntungan doang karmanya. Jadi kalau orang beruntung gitu kan, orang beruntung pasti ada orang sial gitu kan, gak ada yang namanya orang yang namanya bilang karma baik bahkan baik gitu, itu cuma cerita anak kecil gitu ya, yang namanya karma itu gak sederhana gitu kalau kita lihat baik-baik ya kan, yang namanya karma orang sial pasti gantian ya sial juga keberuntungan itu, dia beruntung. Nah itu cuman kalau yang namanya kalau udah sial
Ya tuh, yang satunya lagi beruntung, 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 beruntung lagi. Ya pantas kesial terus gua. Itu nggak adil gitu kan. Apa video gua digini juga, disial-sialin gitu juga. Gua harus alay-alay gitu loh nonton video gitu. Jadi ya itulah keberuntungan dari gua bikin YouTube ya mungkin ya. Karena enggak keberuntungan gua dari YouTube ini enggak bisa menghasilkan gitu kan. Ya, tolonglah gimana ya istilahnya. Sedih gitu ya. Enggak ada pertolongan sama sekali. Setelah kata tuh ya gue main cuman gimana ya, main cuma ngeluarin main aja gitu istilahnya, tapi nggak dapat cuan cuma gitu ya. Jadi ya main tinggal dapat cuan apa emang ngasih tadi dua emang kerja doang, kerjanya cuman cleaning service atau kerja jaga toko gitu segala macem, nggak ada kreatifnya gitu. Ya gue pengen juga sih kreatif gitu kan, kreatif gue bisa nonton. Kota gue juga gue beli banyak gitu kan buat gue nonton YouTube segala macem. Jadi kalau ada sisa kan sayang gitu kan, gue pakai buat upload video gitu kan. Maksud gue jadi ya ada kesenangan lah gitu kalau gue bikin video gitu kan, cuan. Ya sudahlah, kita nggak tahu lagi depannya gimana. Kita emang dari YouTube-nya sendiri emang kayaknya mau ngeblokir gitu ya, banet semua orang gitu kan. Jadi kalau emang YouTube yang channel gue banet gitu, udah tinggal kirim aja channel kamu di banet gitu kan. Bisa lagi upload-upload gitu. Jangan sampai gue upload-upload itu video gue dibanet ya, ditonton orang, dinolin, ditonton sama gue, di like sama gue, masih nol. Gue pengen tahu itu, gue pengen apa namanya, ada ya kreatif dikit lah YouTube tuh. Kalau mau banet orang itu jangan kayak gitu, ada penjelasannya ya. Kalau emang banet ya udahlah, gue kenapa banet video gue nggak bisa gue ini udah ya. Cuman gue nggak tahu tuh di banet beneran atau gimana, gue nggak tahu dah. Masa bilang ngedrop, gue nggak percaya gue ngedrop kayak begitu. Untuk gimana bisa ngedrop kayak gitu ya, harusnya kan langgeng gitu kan, nonton orang. Boleh lah kalau satu cuma satu jam doang ditonton, namun juga orang cuma lihat muka gue kayak muka iblis gitu, nasib orang sial gitu, gak mau diambil keuntungannya atau gimana gitu kan. Jadi contohan gitu doang. Gak masalah, namanya juga gue takdir gue emang begitu emang. Udah nasib ya. Yang tau cuman ja. Cuma aja gue berdoa juga. Males gue. Ini kerja itu kan. Iya, kerja. Gak pake doa. Bismillah aja cukup. Oke lah, sampai sini udah malam juga. Aku udah ngantuk, capek mau bikin upload video lagi yang lain ya. Aku juga mau pengen ngupload video lain. Walaupun nyatanya belum bisa ngasilin duit, tapi nggak apa-apa lah. Bismillah aja gitu kan. Walaupun doa gue nggak bakal terkabul. Gimana gue emang orang tuh selalu keuntungannya nol dengan kesialan tertinggi di dunia. Cukup itu saja dari gua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen supaya lu gak ketinggalan menu kreator Rikomarikokul. Dan juga share supaya menu ini bisa ditonton orang-orang lain sampai 4.000 jam. Ya 4.000 jam lah, dapat ditonton full atau ditonton orang cuma lewat juga penting 4.000 jam penting ya. Semoga anggeng gitu jadi ditonton orang 4.000 jam gitu. Gak apa-apa subscribe cuman satu tiap hari, satu minggu satu atau satu bulan satu, yang penting lancar nontonnya. Gak apa-apa dan penghasilannya belum bisa dari apa namanya dari subscribe aja lainnya, pokoknya monetasinya jalan gitu.
karena monetas gue sama belum memenuhi syarat gitu kan. Dan untuk short ya gue gak ada gitu yakin bisa dapat 100.000 lebih ya untuk satu video. Padahal cuma video gue aja ditanya nol sampai sekarang ditonton juga gitu. Ya kalau ngomong banget ngomong sama kayak ya. Oke sampai sini saja. Yuk kita akhiri, kita kalian nonton saja kelanjutan di video game Arena Battle gua yang ekstra ini ya. Saya kalau dibuang gitu ya. Mati hidupnya gimana gua menang bawa cuman bawa pulang tanpa ngasilin bunuh payar gitu kan, tapi bisa ngasilin ya kan, atau melintas sih. Mending kalian tonton saja gimana kelas lu dari permainan game ini dan keseruannya. Oke, see you next time.
Enemy spotted. Let's see what that was. I hear something. Music to my ears. Now let's go. Music to my ears. Something on fire. Go check. They're here. Go. What a punk. No way out. Enemy spotted. Let's go. Crush up. Check it out.
Assess enemy status and eliminate anybody left. On site. Prepare to deploy. Is this where it ends? Are you waiting for something? Get to work! Thank you.
mission failed. Get out while you still can.